Hai teman-teman, kali ini saya mau buat boba milk brown sugar. Mau tahu cara pembuatannya? Tonton terus videonya ya. Bahan-bahan yang kita perlukan: 130 gram tepung tapioka, 1 sendok makan coklat bubuk, 50 gram gula merah, dan 50 ml air. Pertama-tama kita campurkan dulu tepung tapioka dan coklat bubuknya ya. Lalu kita masak dulu airnya. Setelah airnya mendidih, kita masukkan gula merah. Setelah gula merahnya larut, kita masukkan campuran tepung tapioka dan coklat bubuknya tadi, dan kita aduk-aduk. Setelah ini, kita matikan aja apinya ya, sambil diaduk-aduk. Kita taburi sedikit tepung tapioka kering, dan kita uleni menggunakan tangan ya. Siapkan wadah bersih dan kita taburi tepung tapioka. Lalu kita pindahkan adonannya dan kita uleni sampai kalis ya. Uleni sampai adonan kalis seperti ini dan sudah siap dibentuk. Ambil sedikit adonan lalu dibulatkan. Kita siapkan juga wadah bersih yang sudah ditaburi tepung tapioka kering ya, supaya adonannya tidak menempel satu sama lain. Lakukan terus sampai adonannya habis ya. Lalu kita masak 600 ml air. Setelah airnya mendidih, kita masukkan semua adonan bobanya tadi. Dan kita masak sampai airnya menyusut ya. Setelah airnya menyusut seperti ini, bobanya sudah matang dan bisa kita matikan apinya. Lalu kita siapkan air dingin dan rendam bobanya sebentar aja ya. Dan setelah itu kita saring. Nah, bobanya sudah jadi seperti ini. Sekarang kita tinggal buat sirup brown sugar-nya ya. Pertama-tama kita masak dulu airnya. Lalu setelah air mendidih, kita masukkan gula merah dan gula pasirnya dan diaduk-aduk sampai larut.
Setelah gulanya larut, kita masukkan boba yang sudah dimasak tadi. Kita masak sampai air gulanya mengental seperti ini ya. Boba brown sugarnya udah jadi ya teman-teman. Ini rasanya enak banget, kenyal-kenyal. Dan bisa kita campur ke minuman yang kita suka. Kali ini saya mau buat boba milk brown sugar. Jadi saya campur bobanya dengan es batu dan susu UHT. Saya pakai susu ultra, tapi kalau teman-teman mau pakai susu yang lain bebas ya, sesuai selera. Dan ini rasanya enak banget, sama kayak yang dijual-jual gitu. Nah teman-teman, boba milk brown sugarnya udah jadi ya, hasilnya seperti ini. Semoga kalian suka dengan videonya dan bisa kalian coba di rumah. Terima kasih.